Assalamualaikum, semoga sahabat dalam keadaan sihat sejahtera ke semuanya. Kalau kita nak travel ataupun berjalan jauh, bekalan yang paling mudah untuk dibawa ialah sandwich. Ada banyak jenis sandwich yang boleh dibuat sebenarnya. Di video kali ini, Cik Dan nak kongsi cara buat sandwich telur rebus yang lemak berperisa. Ada satu bahan yang kita perlu guna untuk buat rasa sandwich kita sedap. Bukan seperti sandwich biasa tu. Apakah bahan itu? Teruskan menonton di channel Rashida Ibrahim, Ida Travel Vlog, yang khusus dalam konten travel dan juga makanan. Jom Cik Dah tunjukkan rahsia resipinya. Teruskan menonton. Sandwich telur menggunakan telur rebus. Baiklah, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan, iaitu roti sandwich 6 keping, telur ayam rebus 3 biji, butter untuk sapu pada roti, keju ataupun cheese, bahan sayuran untuk dihiris, bawang besar 1/2 biji, tomato 1 biji, timun 1/2 biji, cili merah, cili besar merah, lemon, daun sup ataupun daun bawang. Untuk sos, saya guna sos bijan ya. Sos bijan ataupun sesame sauce inilah rahsia penyedap sandwich. Nak sedap lagi, masukkan juga mayonis. Dua bahan yang akan membuat sandwich berasa enak, lemak, berkrim. Dan serbuk lada sulah. Sekarang jom kita potong sayur-sayuran. Jangan lupa cuci dulu ya. Sebaiknya direndamkan dengan air garam. Kupas timun dan hiris nipis-nipis. Kalau tak suka bawang yang dihiris kasar tu, boleh dipotong halus-halus supaya ia tidak terasa. Kupaskan telur rebus. Telur ini hendaklah kita lenyek-lenyekkan sehingga ia hancur. Masukkan serbuk lada sulah ataupun serbuk lada putih dan juga sos sesame ya. Ataupun guna dua-dua sekali, sos mayonis dan juga sos sesame. Sesame itu sebenarnya adalah sos bijan ya. Akhir sekali, masukkan semua bahan-bahan yang telah dipotong halus. Saya guna 6 keping roti. Setelah itu, sediakan juga keju. Akhir sekali letakkan daun salad kalau ada. Tapi saya tak ada salad tu sebab saya gantikan dengan daun-daun jenis lain. Penggunaan sos sesame ataupun mayonis adalah rahsia yang menyebabkan roti sandwich itu sedap dan juicy. Ha, dah siap pun roti sandwich yang sangat sedap dan hidangkanlah begini. Ia juga senang untuk dibawa bekalan ke mana-mana. Baiklah, semoga bermanfaat. Jika sukakan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Thank you for watching.